الحمد لله رب العالمين وصلاته أبدا. Kami terlibat pembicaraan yang sangat mengesankan, hangat, tapi juga menyentuh masalah-masalah strategis, yaitu tentang bagaimana kita membangun gerakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ini dan meningkatkan kesadaran bela negara dari segenap anak bangsa. Nah, ada keinginan dari kedua belah pihak. Kami sendiri jelas sudah lama ingin bisa menjalin kerjasama dengan TNI. Tadi Panglima juga menyatakan keinginan yang sama. Mudah-mudahan sudah ini ada kerjasama yang erat antara TNI dengan Nahdlatul Ulama, terutama dalam soal membangun gerakan bela negara di tengah masyarakat kita. Dan yang paling membahagiakan saya secara pribadi hari ini, saya dapati ternyata Pak Andika ini NU juga gitu. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi ini memang garis azali yang dipertemukan pada saat yang semestinya. Jadi kita bersyukur dan sudah ini insya Allah akan ada pembicaraan lebih lanjut, diikuti dengan kerjasama yang konkret antara Nahdlatul Ulama dengan TNI. Pagi ini memang sengaja saya ingin datang ke PBNU karena memang sebetulnya bagian dari orientasi saya. Jadi sejak saya menjabat sebagai Panglima TNI, waktu itu memang masih fokus ke internal. Sudah waktunya untuk kemudian juga mengenal elemen-elemen dari masyarakat Indonesia lain, dan PBNU adalah salah satu organisasi yang memiliki peran sangat penting di Indonesia. Oleh karena itu saya sowan ke Pak Kiai supaya saya juga tahu apa yang dilakukan oleh PBNU dan perannya. Walaupun secara sepintas dalam interaksi saya dengan negara-negara sahabat selama ini, itu sudah sering terucap oleh mereka-mereka, padahal yang kami bicarakan waktu itu kan lebih berkisar ke masalah-masalah pertahanan, kerjasama militer, tapi juga secara spontan terucap oleh pejabat-pejabat ini, yang bagi saya ini menunjukkan satu pengakuan Pak Kiai kepada NU sebagai organisasi yang saya yakin di mata mereka bisa menjadi contoh dalam memelihara persatuan di tengah keragaman. Dan suatu saat kita akan pasti menindaklanjuti apa yang disebut, yang di kita inginkan berdua sebetulnya. Alhamdulillahi murabbil alamin wa salatu abadan.